semuanya, jadi hari ini aku mau kasih tips tutorial hijab segi 4. Dan segi 4 ini biasanya digunakan dibikin segitiga saja. Dan di sini aku mau menggunakannya bisa dibikin segi panjang. Dan segi 4 ini masih bisa digunakan dengan beragam variasi dan model kekinian. So, jika kalian penasaran gimana caranya aku bikin tutorial hijab segi 4 variasi model kayak gini, meski for watching. Yups, that's it, gak sesusah yang dibayangin kan. Jadi itu tutorial hijabnya. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan tutorial ini. So, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye, see you in the next video.